Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan Mas Londo channel ini di dapur. Tuh istri saya tuh Halo. juga. Nih lihat mau. Aduh, nabrak apa ini? Ada tembok. Saya baru aja pulang jualan. Tembok. Saka, soko. Masya Allah. Soko, harta tabrak ngomong soko. Tembok kawan-kawan. Baru aja pulang jualan, agak ngantuk masih. Gimana ya, agak pusing-pusing gimana, karena tadi kan bangun jam 2 ini, terus udah jam 1. Jadi ya agak pusing-pusing sedikit. Ini kawan-kawan lihat istri masa apa ini. Bentar, tak ganti dulu kameranya kawan-kawan, oke? Ini kawan-kawan, istri lagi masa apa ini? Ini masak tiwol. Ini masak tiwul kawan-kawan. Saya pulang jualan dimasakkan tiwul. Tuh. Kalau ini kan karak, cuma karak jadinya masaknya cuma dikin dipususi, lalu direndam. Ada? Dikomen direndam ya? Direndam. Ya sekitar kurang lebih 5 menitan lah. Oh, tak kira 5 hari. Terbaring ngono di gang biar empuk. Ini ceritanya nanti mau makan besar-besaran. Makan banyak sama makan banyak. Makan banyak-banyak enggak enak dimakan. Makan sama Mbak Parini. Mbak Parini sama juga Mbak Rus. Ini kan sambelnya udah dipersiapkan ini. Kok tak pitili ya? Iki kok tak pitili ta? Kok kuwi kok lalapehan iki. Nah, ini kan ini cabenya, ini kacangnya buat lalapan nanti. Sama terong nanti lalap ya. Terong apa? Terong lalap ya? Namun aja terong. Terong lalap, Bu. Ijo mentak ini. Bentar tak lihat terong lalap. Terong lalap. Tadi alhamdulillah dagangan cuma turah segini. Turah. Sisa segini kan alhamdulillah banget. Endi rene? Enaknya apa toh? Nabi terus gicu. Oh, iya. Enggak tak buka ya. Tuh nanti nyambel orek kawan-kawan. Mungkin saya tadi gak bisa ikut makan karena sekarang aja ngomong tembok aja. Tembok neh masalah. Ngomong apa itu? Soko. Tiang aja. Tadi ngampek lupa ampek tembok segala. Wih, pusing. Tuh udah hampir matang juga. Gelis cepat kawan-kawan. Kalau udah jadi karak itu kan coba pedik ya, lah jadi karak. Jadi karak cepet, nggak usah suwi-suwi. Kalau suwi-suwi yang melotong ini. Lah ya, nggak suwi-suwi semblotong. Tapi kalau si atas Indonesia, kalau si atas lah orang anu. Cungkas. Lah ya, dijalan. Tuh. Nah itu kawan-kawan. Cungkas ini. Ini tadi tak buka dulu. Blendrang. Ini jangan blendrang tempe kemarin masih sisa. Enak tapi rek wis blendrang. Ini kawan-kawan, tiwulnya udah matang ini. Lah ini, nanti tiwul sama sambal saja, nggak usah dikasih lauk, cukup tiwul sambal. Nah ini ada Mbak Rus juga. Ini ada Bella. Iso Bel ganti nganu mke, IP? Iso. Ganti password, masa nggak iso? Nggak, ganti password? Sinyalangnya lho. Enak cerita nasibnya langnya ganti password ki. Kena kok. Ganti password ki, wipa nggak kena. Ini kawan-kawan banyak nih ngumpul semua ini. Ini ada Mbah Kem juga. Halo Mbah Kem. Halo. Yo lemes Mbah Kem rek. Yo suaranin teh. Tasnya apa toh Mbah? Iya, tas nyinden. Wah ya Allah, tas nyinden Mbah. Beh, ngerti aku melu delok Mbah. Iya. Tak tanggap karoan. Nganu lek engko se ngono kuwi Mbah wisan. Ya Allah, ora gelem ngabari aku toh Mbah. Ngerti ya bro, tak tambahin itu mbah. Aku kan dukun nanyaran, tak suwuk pujo pajak pun nambahin wong ayu. Tuh semua udah pada hafal itu kawan-kawan. Sama jopo japu saya udah sama hafal semua. Uyah neng jero tas, nah ya kuih mbak. Istri saya isah-isah kawan-kawan tuh. Ini Fe bilang apa ini Bella masukkan password Vivi aja udah bingung dari tadi ini. Nek aku kena naik pura kena.
Masa wong padha to? Ya Allah siji-siji loro-loro telu-telu siji-siji. Apane serangane pencet? Tuh kawan-kawan. Tuh enggak tahu itu ribet apa itu. Ini kawan-kawan, cabenya segini. Ini yang ngambil nih kokinya Mbak Parini. Ya Allah. Get ngegeti iki. Tuh. Ruame kawan-kawan ya di sini. Tuh leguleknya aja dicari sampai bingung itu. Situasi dan kondisi tetap sama kawan-kawan, AC-nya masih alami, tembok rawang-rawang cus langsung dari luar bablas ke pawon. Tuh nyonya. Sopo jene? Nyonya Jemi, deh. Ngulek. Ngulek. Tuh kawan-kawan enggak tahu ini masa apa sih kat dari tadi kok. Dari tadi kok apa itu? Ribet sendiri dua orang ini. Wedi apa toh? Wedinya apa? Wedi lek kebidosan. Kebidosan apa? Kebidosan. Aduh, kaget aku. Wah, itu caranya. Oh, caranya seperti itu. Saya juga takut mere-mere kan kawan. Ternyata cuma dicuci. Cuma dikasih apa itu? Minyak, tuh, minyak jelantah, panas terus dikasihkan di lombok itu. Nah, dilempar terus kayak nek geri itu kuwi. Heeh, rengge, lawuh. Aduh, nabrak temboknya aku. Eh, temboknya masyaallah. Heeh, temboke nek mang nabrak. Tuh kan makan tiwul lawuh geri. Maknya apa? Makku mini jam. Iki iso yun. Ya, boleh ah. Iki ae. Ya, Mbak. Banyu teh wingi sana ge iso. Masa jarae. Yuk, kita makan. Yuk, kita ikuti kawan-kawan. Cuma saya enggak makan. Saya tadi pulang jualan setelah pulang jualan tadi udah makan. Kau matang enak. Sendok. Nih. Sudah dulu kawan-kawan ya, terima kasih sudah nonton videonya tadi sampai habis. Nanti karena videonya terlalu panjang, jadi nanti saya pisah kawan-kawan makan dan tadi yang tadi itu. Maaf banget kawan-kawan ya, nanti kan kalau dipisah jadi uploadnya kan nggak kelamaan. Dan ini masih ruwane di sini nih. Maaf banget, nanti ditunggu yang makannya kawan-kawan ya. Maaf banget. Kalau nanti saya jadi satukan tuh panjang banget, nanti durasinya pun terlalu panjang, uploadnya pun karena maklum wifi-nya kan di sini cuman per bulannya pun juga saya pun ambil yang murah karena faktor ekonomi, gimana ya, faktor ekonomi daripada nanti saya kan kalau paketan kan apa itu namanya kalau paketan kan habisnya terlalu mahal, jadi ambil wifi per bulan yang murah aja kan. Maafkan kan ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Saya doakan agar kalian sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu kan ya video makannya bareng-bareng. Oke. Okay?